Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibi kulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Faman qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أحيى سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك به طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para pengurus rumah sakit dan wabil khusus direktur utama rumah sakit yang beliau tidak bisa berhadir pada hari ini karena kesibukan lainnya dan ada undangan di lain tempat, dan juga para pengurus rumah sakit dan para pejabat rumah sakit yang hadir pada hari ini, dan juga wabil khusus rombongan pilot, rombongan penerbangan, rombongan pilot Maulid Jeruk yang selalu memuji Nabi Muhammad, yang selalu mendekatkan orang lain kepada Nabi Muhammad, yang selalu membuat orang lain cinta kepada Nabi Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dengan balasan yaitu berkumpulnya dengan Nabi Muhammad. Yang teristimewa para hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan oleh Allah dan dicintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini membuat hati kita bertambah cinta kepada Rasulullah, membuat diri kita bertambah menghidupkan sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Rasulullah. Dan juga mudah-mudahan yang hadir semua di sini kabul segala hajatnya, tidak berdiri dari tempat ini kecuali diampuni segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan yang kumpul semua di sini lunas hutang-hutangnya, menyaring aminnya, dari ketahuan paling nyaring itu paling banyak hutangnya, bujurnya lah. Dan mudah-mudahan yang kumpul di sini kawan naik haji tahun depan, berumroh tiap bulan, sarumahan lawan kucing-kucingnya. Mudah-mudahan yang kumpul di sini suci mendadak, mati mendadak juga. Terus mati mendadak semua. Orang orang Tuhan 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 mak mati mendadak. Supaya apa ya? Punya garing deh. Anak cucu dan merawat di rumah sakit. Ya, tujuh kan? Kita mengeluarkan biaya, ya pak. Baik mati mendadak ya kuningnya. Hajat orang tuh kurang tuh apa?
ini masih andung nih, harusnya jauh pengharapan. Ada hendak mati mendatang, takutan benar mati. Dan mudah-mudahan yang kumpul di sini yang masih jomblo, mudah-mudahan cepat kawin. Amin. Nah, sana banyak mati nakan. Di sini ada jomblo banyak di sini. Di situ yang aminnya. Ya Allah. Mudah-mudahan yang sudah kawin, mudah-mudahan kawin. Mudah-mudahan yang sudah kawin cepat punya anak. Amin. Yang punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Yang anaknya jadi anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. 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 Alhamdulillah, ini rumah sakit pindahnya banyak pasiennya. Di mana-mana orang mengidap ini itu macam-macam. Ada yang sakit kepala. Kenapa jadi sakit kepala? Karena mau bayar utang. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit pernapasan, ada yang mengidap asma, ada yang mengidap batuk-batuk, pilek dan sebagainya. Ini mungkin kebanyakan asap ini. Kita kebanyakan mengisap. Banyak dan diisap. Masya Allah. Kabut di mana-mana ya. Masya Allah. Kita beberapa hari mungkin jarak 5 meter baru bisa lihat. Di daerah Banjarbaru pulang dari situ subuh kadang melihat lagi jalanan, pulang ke rumah langsung ke lantai. Nah, harusnya tidak bisa kita hadir di sini. Namun Pak Soleh setiap per 5 menit telepon terus. Jadi mau nggak mau kita harus sehat. Insya Allah habis acara ini kita diperiksa ya. Apakah kesehatan kita ini masih mampu untuk menghadapi bulan Maulid ini 15 hari lagi Pak. Dilanjut lagi sampai bulan November. Ya Allah, kalau sudah habis-habisnya. Kurang minutannya, kurang modelnya. Tahu urusan yang punya tanggal itu Pak. Ada anak tanggal yang lain, kumani. Ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Dan tadinya kita sudah lepas masker, pakai masker lagi. Pakai masker bukan karena corona, tapi karena asap di mana-mana. Betul ya? Bagi-bagi lagi masker, bagi-bagi masker. Ini produksi masker, perusahaan masker, jadi sugih pulanginya banyak. Mudah-mudahan jangan kumpul di sini disehatkan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peraturannya mungkin kita dilarang keluar rumah, tapi alhamdulillah demi cinta kita kepada Nabi Muhammad kita rela keluar. Dan mudah-mudahan kecintaan ini membuktikan kita berkumpulnya di dalam surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan saking ini orang cintanya kepada Nabi Muhammad, semua yang kumpul di sini kelak berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun di dalam mimpi. Orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad itu sudah satu alamat, orang itu akan selamat. Sekali aja bermimpi dengan Nabi Muhammad itu bakal berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqub. Karena Nabi, barang siapa yang melihat aku tatkala dia dalam keadaan tidur. Artinya barang siapa bermimpi denganku, maka kelak akan secara langsung melihat kepadaku. Dan melihat Nabi
di dalam mimpi itu adalah kenyataan, bukan daripada godaan syaitan, karena syaitan tidak bisa menyerupa Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan berkat bulan Maulid ini, berkat kita berkumpul di sini, kita bisa berjumpa Nabi kita Muhammad walaupun di dalam mimpi. Punya orang kalau mengimpi lawan Nabi Muhammad Umar rasa hambar pada saat ini. Yang lain rasa hambar. Yang nikmat itu, yang lezat itu hanya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kenikmatan itu diganti karena cinta. Semua penyakit rasanya hilang kalau ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Menjadi kelezatan, menjadi keindahan, menjadi kesempurnaan bagi para pecinta. Na'am sarataifuman ahwa fa'arratani walhubbu ya'taridu laddati bil'alami. Yang tadinya sakit berpaling menjadi lezat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bertambah kekuatan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita berkumpul, mudah-mudahan di akhirat kita berkumpul. Ada seorang wali yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibul ratib, bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa jadi bisa bermimpi? Dipastikan karena hati beliau bersih. Tidak ada orang yang hatinya kotor bisa bermimpi. Walaupun bisa bermimpi, juga pasti dimarahi oleh Rasulullah. Ada seseorang nih yang bermimpi dengan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dalam keadaan marah. Ada. Inya ini memukul dengan zuriat Nabi Muhammad, menyakiti daripada zuriat Nabi Muhammad. Dipukulnya karena zuriat Nabi Muhammad tadi mungkin dilihatnya secara zahir dia bermaksiat. Bermaksiat ya. Ini putar kita sanginnya. Sini sini sini. Iya. Ini karena mau putar pacul. Akhirnya apa? Seorang ulama, seorang orang berilmu tadi, karena dia cuma melihat pandangan zahir, orang yang berilmu tadi langsung memukul. Dia dalam keadaan minum minuman keras. Duriat tadi, Habib tadi dalam keadaan meminum minuman keras, langsung dipukul tangannya sampai biru. Padahal belum tentu yang diminumnya adalah minuman keras. Boleh jadi itu teh yang berwarna seperti minuman keras. Dia langsung dipukul. Malamnya bermimpi dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, aku tidak ridho kalau kau tidak minta maaf kepada cucuku. Akhirnya esok mendatangi lawan cucu Nabi Muhammad tadi untuk apa? Untuk minta maaf. Akhirnya pas minta maaf, sekalinya banget lagi pada minuman keras tadi. Semalam itu cuma minuman keras. Ini lebih lagi, tambah bingung lagi. Tapi tetap dia minta maaf. Masya Allah. Malam besoknya dia bermimpi lagi dengan Nabi Muhammad dalam keadaan Nabi Muhammad tersenyum. Jangan pandang zahirnya. Boleh jadi yang berdua itu tadi itu boneka, kan? Boneka. Boleh jadi minuman keras tadi minuman biasa. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis. Nah, tapi beda ini.
mimpinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul Rahib, beliau itu bermimpi dalam keadaan beliau minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat yang tidak pernah engkau berikan kepada para sahabat. Lalu diberi oleh Rasulullah tiga wasiat, tiga nasihat, tiga perkara yang sangat penting dilakukan. Yang pertama apa? Kata Nabi, yang pertama yaitu hadirlah selalu di majlisnya wali Allah. Hadirlah selalu di majlisnya orang soleh. Karena kalau engkau hadir di majlisnya wali Allah, itu lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun lamanya. Padahal kalau orang beribadah 70 tahun lamanya, belum tentu diterima. Tapi kalau hadir di majlisnya wali Allah, hadir di majlisnya orang soleh, detik itu langsung diterima. Tidak sampai hitungan detik, langsung berada diantarkan ke hadrat. Kenapa? Karena wali min awliyaillah, mereka selalu berada di hadrat. Oh, ini jawabannya ternyata. Wali-wali itu kayak sekali seret aja kepada orang yang hadir di situ, langsung orang itu berada di hadrat. Nah, kita kumpul di sini. Ulun melihat di lawan perempuan dia ini wali berataan. Jadi sekali kejip mata aja, sekali kedip mata langsung berada di hadrat. Karena yang dilihat ini wali beratan, yang tahu wali murid dulu, wali nikah, ada anak pembinian namanya. Nah, itu wali juga berarti. Sekali kedip mata langsung wali. Perempuan wali tak perempuan di sini, perempuan pencinta Nabi. Wali itu pasti pencinta Nabi. Kadang mungkin kadang mencintai lawan Nabi. Munya kadang cinta lawan Nabi itu lain wali. Wala namanya. Pecinta wali itu yaitu pecinta Nabi. Kalau tidak pecinta Nabi, kalau tidak mengikut kepada Nabi, itu bukan wali namanya. Hadirlah kata Rasulullah di majlis wali. Maka orang yang hadir di majlis wali itu lebih baik daripada beribadah selama 70 tahun namanya. Terus orang yang hadir di majlis, kata Nabi, talabul ilmi fariidhah, menuntut ilmu itu terus menerus, jangan berhentian, terus menerus, terus ya Nabi menuntut ilmu, maka nanti akan mendapatkan yang namanya cinta. Orang yang menuntut ilmu terus menerus, ada berhentian, mendapatkan yang namanya cinta, cinta yang berbuah dengan ma'rifah. Kalau sudah baik, orang itu cinta, diberikan cinta, pasti orang itu diberikan mengerti. Punya orang itu kadang mengerti, berarti belum dinamakan cinta. Itu yang ada keegoisan. Harus mengerti yang namanya cinta itu mengerti. Kadang kita cuma memikirkan diri sendiri. Anda hujan itu gampang. Istighfar. Istighfar semuanya. Insya Allah akan turun hujan. Minta pengampunan kepada Allah, insya Allah akan diturunkan hujan. Di mana-mana diadakan acara salawat, di mana-mana diadakan acara maulid, melebur daripada dosa, insya Allah gak lama hujan. Habib Umar datang kemarin ke Palangka, gak pernah hujan, hujan hari itu. Kalau yang datang adalah kekasih Allah, tidak mungkin di tempat itu
ada azab dari Allah. Kalau kecintaan Allah, orang-orang itu akan mengerti dan paham. Ibunya sayang ke lawan laki, mengerti lawan laki, bisa membiniakan pun lawan laki. Itu punya paham, karena paham lebar. Nanti air orang karena paham. Ngomong di paham-paham akan bisa karena paham juga. Orang yang cinta itu pasti mengerti dan paham. Apapun yang diberikan oleh Allah, mau dipadasakan, paham. Hendak digaringakan, paham. Hendak dimiskinakan, paham. Hendak disakitakan, paham. Punya sudah ada paham, lalu berbuah yang namanya ma'rifah. Ini menjadi pemahaman itu nyaman dia. Sangka baik terus. Karena dia nang sangka jahat tuh. Mendengar pihaknya tit-tit-tit-tit. Ya, berarti ada cet-cetan-cet-cetan siap tuh. Itu mungkin kawannya aja. Paham. Ada sedikit-dikit memeriksa rapi. Siapa nih dia? Tinggal mencet nih dia. Lain lah dia. Ada aku, HP-nya ada 4 di sini. Periksa dihimat. Mengerti dan paham. Mengerti atas keadaan apapun yang diberikan oleh Allah. Orang yang menuntut ilmu terus-terusan, dirinya akan selamat sampai dimasukkan ke dalam surga. Man salaka bihi tariqan yartamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Amin. Orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena apa? Karena dia menuntut ilmu. Karena dia beriman dan menuntut ilmu, ditinggikan beberapa derajat. Alhamdulillah. Lagi dia kumpul dengan orang soleh, majlisnya wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang duduk di majlis orang soleh, kata Nabi, idza marattu bi riyadil jannah fartau, apabila kalian melewati taman surga, maka kalian singgahlah. Wa ma hiya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah kebun daripada kebun surga? Bingung para sahabat, apakah ada kebun Rasulullah. Adalah majelis ilmu. Ketika majelis ilmu, pasti dia akan berjumpa dengan sang pemilik. Akan bertahun Muhammad ilmu, dia akan semakin dekat dengan Rasulullah. Orang yang menuntut ilmu, dia akan tambah cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tempatnya adalah al-ilmu bisutuh. Ilmu ada di dalam dada dan
ilmu, kita bisa dan dua jaga orang. Isi ilmu itu Rasulullah ada, yang mulia itu dokter mengolah jari itu gara-gara ini, gara-gara oh yang mengamera apa namanya? Rumah sakit. Yang namanya penyakit itu datangnya dan kalau dari hati itu dan berapa persen penyakit itu dari hati? Ada yang mengatakan sampai 90%, betul enggak? Enggak tahu. Ada gampang boy, yang namanya penyakit itu bukan dari asap ini, bukan dari turun di hati seng di atasnya. Lupa berpikir. Nah keluar lah. Tahan panas. Tapi jangan kalau asap juga. Asak. Wadalah. Halo kasih. Halo Lidin. Kebanyakan yang dipikirkan itu dong wala garing. Coba satu aja yang dipikirkan. Satu aja yang dipikirkan. Nabiuna Muhammad. Huwa Nabiuna Muhammad. Itu aja satu. Itu aja yang dipikirkan. Lalu yang lain-lain ini kada sempat dipikirkan lagi. Akan membanyakan pikiran. Yang banyak-banyak dipikirkan, itu pemikirkan yang satu. Kenapa kami? Dan belum kali. Enak bisa sah maki itu. Nah, kebanyakan pikiran. Mikir akan itu, mikir akan ini. Utang belum bayar, kreditan 2 hari lagi tagih orang. Macam-macam nanti kredit, kendaraan kredit, kulkas kredit, panci kredit, rumah kredit, anak kredit, minum kredit, sampai kawin kredit ya, enggak. Ini matinya jadi setan kredit. Saran aja, kebanyakan nanti pikirkan. Yang mengolah kita supaya yang bisa
Satu. Ini dunia, dunia mahabbat deh, kunci kunci lubang dah deh. Ini selalu. Keluar dari zona. Nafsu itu anak nyaman aja, harus makanan yang nyaman, kandung penyakit. Haji Saleh tetap. Di sini satu aja, satu di sini, satu di sana. Yang keempat, yaitu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Empat ini. Tadinya ada lebih pintar, nggak? Mau azab yang datang, terserah, tidak peduli. Dengan sama.
mau inya ada penting, ada pentingnya rasakan sakit, sesakit apapun menjadi hilang. Kenapa? Karena ada cinta. Ada orang pasal